karakter karakter orang ngerti apa? Final. Oh, pas finishing dia. Di finishing berarti kalau itu kan? Limitnya? Oh, iya, gimana? Apa dari awal udah iya, iya. Rumitnya? Rumit tuh musuhan. Udah bisa buat apal segitu-segitu aja. Nggak di awalnya maksudnya, di awal buat apal nyari-nyari karakter tuh. Kayak karakter tuh kan di kepala tuh. Ini jalan biar buat sesuatu yang belum ada. Ini segitu-segitu. Tapi tak perhatiin kok, mirip semua. Ya, original. Seperti itu karakternya. Gak kurusan. Hah? Gak kurus. Kemarin ya, kemarin meetingnya udah. Berapa? Hah? Berapa ya? Padahal hidup. Itulah saya pikirin, waktu dia naik itu pasti ngambil manuver ke samping. Nah mungkin kampitnya naiknya gitu. Pasti ngambil manuver ke samping gitu. Itu yang saya tanya kemarin, cukup gak 6 meter gitu loh. Kemarin bisa? Bisa. Ini perjemunan dari Bumakarna nih, kayak 3 pas.
bedah nih. Ngelunggung tuh. Ngelunggung berapa? Apa? 3 pak? Nah ini ya. Ngelunggung itu banyak. Banyak juga. Ayo tentang buku apa sebenarnya? Menunjuk. Gak kenyang tuh. Bisa 3 pak, 14. 14 meter? Emang? Gak ada loh. Aku kerja 180 satu minggu. Karena 100 lebih kental itu potongan ini. 180 Maksimal 180 meter per bola, 4 meter dia. Besar tapi belum kemungkinannya keadaannya lagi apa 60%. Anak 3 meter 7 kepala panjang. Ya. Sing mau menjaga apa sih? Yang kemarin itu apa kendala itu? Yang sudah magum? Gak ada kendala. Kan nggak jalan. Hah? Kan nggak jalan pulangnya. Oh iya, karena nggak jalan aja ya. Tapi motor saya gerak semua. Ikut. Cuma ontal-ontal. Kalau tanya karena nggak isi stopper, sekarang udah isi stopper. Mau bakat detik. Gak gini gitu. Oh baru gerak tuh gini deh. Terus banget. Oh bakat. Tantang kok alu bukan. Sekarang udah isi stopper nak. Gak. Mau op ya, mau nyong, nyuci, kekap. Dulu nak isi gitu. Mau lost ya, dari sini ada stopper. Gagah nih, gak cengang di kampet. Apa kampet nih? Di depan lah kelihatan kampet. Dari mana kelihatan? Belakang? Nanti kalau udah kebat baru gitu. Kalau lukus sendiri aja kelihatan. Kebat baru gitu. Tetap. Tapi kampet warna kuning. Apa? Warna kuning. Apa dia pakai? Kain. Kain kuning? Bungsar itu mah. Kuning apa gold? Kuning isi apa? Isi bandel. Oh. Kamar ini. Berhubung sama mesinnya yang mana? Yang berhubung sama mesinnya yang mana? Ini dia. Ini apa punya, Dok? Tut. Motor. Ini. Oh, ini buat. Oh. Hah? Jakarta? Di sini nggak ada ini dulu. Ya, anu dulu kita lihat. Ya, 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 ya. Oh iya, benar. Semua dari Jakarta.
Jadi proses berikutnya adalah proses dari ulatan tangan itu nyambung ke lengan. Ada dua tangan ke lengan. Habis itu ada proses sayap itu ditaruh di belakang punggung. Jadi nanti yang akan kita lihat nanti pada saat dia ogoh-ogohnya diem, itu sayapnya nggak kelihatan. Nah, begitu nanti dia tangannya ngembang, itu baru ini apa sayapnya itu kelihatan. Nah, itu kurang lebih tingginya sekitar 3 meteran. Dan itu emang perlu gimana ya, effort yang tinggi ya, karena ada angin dan macam-macam gitulah. Pokoknya keren dan seru banget, dan sampai sejauh ini waktu sisa lagi sekitar 6 harian, jadi benar-benar harus kejar tayang. Makanya si Kedok dia kerja dari rumah. Nah, kenapa kerja di rumah biar nggak banyak yang ganggu kalau di Banjar gitu. Dan ini udah lumayan jam malam, mau balik dulu. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Sing Main Main. Ya. Yeah.